4 manfaat ikut lomba. Arsanesia sendiri berdiri tahun 2011 itu karena mau ikut lomba yang diadakan oleh Isvenge. Literally karena lomba itulah Arsanesia jadi punya nama perusahaan, logo perusahaan, sampai bisnis plan yang lengkap banget. Setelah itu Arsanesia rajin nih ikut dari satu lomba ke lomba lain. Ada lomba mobile game developer war-nya Nokia, coding on the beach-nya Ancol, game Intel, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih manfaatnya ikut lomba-lomba kayak gitu? Yang pertama adalah validasi. Lomba ini bermanfaat banget untuk kita bisa memvalidasi apakah kita sudah punya tim yang solid, produk yang bagus, karena kita bisa mendapatkan feedback dari juri maupun bisa benchmark ke tim-tim lain. Yang kedua adalah deadline. Jadi lomba ini bermanfaat banget buat kita punya external pressure terhadap deadline. Kalau nggak ada lomba, mungkin kita bikin game kepengennya kayak dipolis lagi. Sedangkan kalau ada deadline eksternal seperti submission untuk lomba, itu memacu kita untuk okay, kita harus finishing the game dan ship the game. Ini ngebantu banget untuk kita bisa punya proses time management yang bagus, sehingga kita nanti kedepannya kalau membuat game bisa ngejaga scope dan timeline dari game tersebut. Yang ketiga tentunya adalah uang. Jadi pada masa itu ketika awal-awal memang Arsanesia adalah bounty hunters. Kerjaan kita adalah ikut dari satu lomba ke lomba lain, yang mana bisa dibilang model bisnis awal-awal kita, modal usahanya ya dari uang lomba tersebut. Sekali menang lomba bisa dapat 20 juta, 40 juta. Jadi ditabung bisa jadi modal untuk studio game teman-teman. Yang keempat yang menurut aku paling penting adalah network. Menang tidak menang, biasanya ikut lomba itu membuat kita terkoneksi dengan pelaku di industri. Baik itu teman-teman sejawat yang sama-sama ikut lomba, atau dengan para jurinya ketika dapat feedback, ketika nanti di live judging, atau dengan penyelenggaranya. Jadi network itu adalah modal yang penting banget untuk nanti kamu berkarir di industri game. Kalau kamu nih tertarik untuk ikut lomba yang bisa ngedapetin keempat hal tersebut, ada lomba yang bagus banget namanya Gameseed. Yang gokil nih adalah karena hadiahnya sampai 100 juta rupiah, dan kamu bisa dapet tiket untuk terbang ke Bali buat datang ke acara Indonesia Game Developer Exchange. Kalau mau daftar, kamu bisa cek di link ini. Jadi buruan daftar untuk ikut lombanya ya. Semoga bermanfaat.